Tayangan dokumentari Men on the Run mengenai skandal 1MDB menjadi tumpuan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Datuk Seri Najib menerusi peguamnya Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah memohon agar dokumentari terbabit ditarik dari tayangan. Beliau juga mendakwa dokumentari itu sangat subjudis kerana perbicaraan 1MDB sedang berjalan. Dokumentari lebih sejam itu memaparkan temubual Datuk Seri Najib yang menafikan pembabitan dalam skandal 1MDB, temubual Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengarang Sarawak Report Claire Castle Brown dan bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas. Men on the Run ditayangkan di Pawagam Singapura pada 5 Oktober tahun lalu dan di Pawagam Tempatan pada 19 Oktober lalu.